1000 2000 di mana? 3000 Udah beli belum nasinya? Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sobat TKI. Nah sekarang saya lagi di perjalanan. Saya mau cari buat sarapan ya. Ini waktu menunjukkan jam 5:30. Bisa kita lihat jalanan juga masih sepi ya. Jadi rencananya sekarang saya mau ngirim uang, tapi mengirim uangnya melalui warung Indo ya. Jadi ntar saya habis sarapan mau ngirim uang ke warung Indonesia. Sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan klik like dan juga subscribe bagi yang belum, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian mau ngirim uang melewati warung Indo ya, warung Indonesia. Nah sekarang saya mau beli Tamis buat sarapan pagi. Tempat Tamisnya di sana. Tonton terus. Saya mau beli buat sarapan. Biasa sarapan pagi pakai ini aja ya. Ini murah meriah. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya ngambil ini dulu. Ini tuh Tamis. Oh, ini namanya biskuit. Saya sukaan yang ini karena enggak terlalu gimana, jadi ini mah agak empuk gitu dimakannya itu. Kalau kata orang Sunda mah enggak alot lah gitu. Ini satu juga ya, enggak bakalan habis nih. Porsi buat dua orang. Kadang saya dimakan dengan 2-3 orang. Ini poolnya, bumbunya. Gila bang. Gila bawah. Iya. Surah. Isha ta. Isi semua ada. Adas. Hah? Adas, Adas. Ada gulabah tani. Pool, ada pool, gulabah, adas. Nah, ininya 2 real. Ayo. Saya sukanya yang ini ya, karena ini ada rasanya dan juga enggak terlalu aneh lah gitu di bibir, di apa, di lidahnya orang Indonesia. Kalau yang ini enggak ada rasanya. Ini terbuat dari kacang apa ya, kayak kacang mede gitu. Mau ambil uangnya dulu. Nah, sekarang saya mau makan di sini sambil melihat suasana jalanan di pagi hari ya. Ini masih sepi jalanan. Ke sana itu jalan Madinah ya, Tariq Madinah. Di sana ada Kubri Muromba. Oh, masih sepi. Nah, ke sana itu Al-Balad. Ke sana Al-Balad, daerah Al-Balad itu di daerah sana. Nah, ini bisnya nih, kalau mau ke Balad bisa naik bis yang ini, 3 real ke Balad sana. Kalau ke sedikit ke sini, di situ ada air mancur ya, air mancur tertinggi di dunia
air mancur King Fahad. Ini kalau malam hari air mancurnya kelihatan ya dari sini, tapi sekarang siang hari terus ada sedikit kabut ya, kayak kabut jadi gak kelihatan. Ini ke atas jalan Khalidiyah. Ini gilabah nih. Dari kacang mede mungkin. Belok. Jadi di Arab Saudi ini ya harus terbiasa makan makanan khas di Arab Saudi ini. Terus setelah saya sarapan, saya mau ke warung Indonesia ya, mau ngirim uang lewat warung Indonesia, karena kalau lewat bank yang ada di sini atau kantor pos yang ada di sini saya udah gak bisa ngirim ya, karena IGO masa itu masa aktifnya udah habis, jadi belum di online kan lagi sama majikan. Nah terpaksa saya mencari jalan lain, yaitu ngirim melalui warung Indonesia. Tapi ini juga bukan uang saya, cuman titipan orang lain, karena dia jauh dengan warung Indo ya, akhirnya nitip sama saya gitu. Ikuti terus, jangan lewatkan dan jangan lupa di subscribe ya. Nah sekarang saya lagi di jalan mau menuju ke warung Indonesia ya, saya mau ngirim. Karena tadi di pagi hari Pak Haji yang biasa menerima pengirimannya tidak masuk, jadi dia masuk habis duhur, dan sekarang dan saya mau nanya berapa penukaran uang real ke rupiah saat ini. Ini udah dekat ya. Udah dekat di sana, nah di depan. Ini kacamata yang kemarin dibeli ya. Gimana? Bagus gak nih saya pakai kacamata? Sebenarnya bukan buat gaya-gayaan sih. Tapi kalau di kayak sekarang itu jam 2 di siang hari panas-panas, buat merendam sinar matahari memancar ke mata gitu, kira-kira seperti itulah. Assalamualaikum. Beres. Wow. Pak Haji. Banyak perubahan. Perubahan. Ada nasi. Aduh, kok habis? Sebenarnya saya lapar ini. Mau beli nasi tapi habis. Ada yang mau ngirim 5.000. Naik enggak? Rupiahnya susah sekarang, makanya enggak bisa naik. Jadi intinya berapa? 36. Baru dikirim barusan sebelum duhur itu. Berapa ini? Yang ngirim 20 juta. 1.000, 2.000. Oh, di mana? 3.000. Udah beli belum nasinya? Oh, ini udah lapar ini. Ya iya, yuk makan. Kamu udah makan belum? 5.100. Ya udah, mau beli nanti kita ganti di sini. Habis di sini? Iya. Yang 20 nya? Yes. Ongkosnya saya kasih kamu. Ongkosnya dikasih. Nah itu ya. Jadi pengiriman saat ini satu realnya ke rupiah itu cuman 3.600.
200. Jadi kata Pak Haji itu rupiahnya katanya lagi turun, lagi anjlok. Saya berharapnya sih 36 lebih gitu. Soalnya ngirimnya itu lumayan gede. Sekitar 5 barusan ngirim 5.000. 5.100 ya sama ongkosnya. Kalau buat ongkosnya itu 20 real. Kalau di Bagala Indo, kalau di warung Indo. Jadi 5.080 lah. Bersihnya 5.080 real kali 3.600. Sekitar berapa? Nah, segitu. Sekitar segitu ya. Ya, terima kasih. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka sama video ini, silahkan klik like dan juga subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas cuy, panas sekali. Ini tanah mau dijual tuh, tanah kosong. Siapa yang mau beli? Ada tulisan mau dijual katanya tanah.